Halo. Widya. Halo, halo. Apa kabar? Udah ya. あれ？これどうやって？はい、オッケーオッケー。はーい。udah pada buka puasa belum nih? Pada buka puasa pakai apa? Ini kok. Iya, lagi puasa namanya. Ini gimana sih caranya biar dia tinggi? Bentar ya, guys. Bikin konten apa nih? Bikin konten apa ya? Oke. Halo semuanya. Hai. Buka pakai yang manis, lihat kamu nih. Aduh, jangan gitu dong. Nanti aku malu, Mas. Iya, jadi kita mau hapus dulu. Mau announce, mau umumin. Umumin. Kalau kita bakalan ada new project, ada project baru gitu. Yay! Project apa ya kira-kira? Sebenarnya tadi apa? Tadi sore ya. Tadi sore tuh aku Ya, udah upload post di Instagram feeds aku. Terus aku tag juga. Jadi aku sama Honomi bakalan berpartisipasi dalam channel YouTube apa? Price Price. ya, Gitu. nama kampanye ini Price Price. Iya, kita bakalan ngapain coba Honomi? Jelasin, ayo. Kita tes bahasa Indonesia Honomi. Jangan. Jadi kita mau apa ya? Buat YouTube sama Price Price Beauty dan aku sama Stevie apa ya, sebagai hostnya dan kita apa ya, rilis tentang kayak for skincare atau make up gitu. Ya, jadi apa ya? Tentang beauty gitu, makeup. Kita bakalan review banyak makeup, terus juga bakalan kasih tips and trick buat macam-macam jenis kulit gitu dan bakalan secepatnya di-upload ya. Mungkin habis keluarnya hilang ya. Belum itu. Di Jepang masih ada karena banyak. Nah. Sudesne. Iya. Iya, masih sekarang masih belum bisa apa ya kegiatan keluar. Di luar rumah Iya. juga gitu. Tapi apa ya udah apa ya kita memutuskan untuk announce Iya, sekarang gitu loh biar semuanya ikut penasaran gitu. Iya. Jadi mungkin apa ya, YouTube-nya yang pertama itu bulan depan ya kayaknya. Kita belum Iya, lihat. bulan depan. Iya. Tapi ini bukan apa ya? Ini bukan YouTube pribadi aku. Ini YouTube Oh iya. bareng sama Honomi, terus ada Kak Yara juga, ada Kak Sonia juga, teman-teman. Jadi nanti kita bakalan berempat ya. Berempat gitu. Jadi apa ya biar lebih seru gitu. Kalau YouTube aku sendiri masih proses ya, guys. Maaf ya nungguin lama banget karena satu Ya. dan lain hal banyak banyak Iya. ada hambatan lah sedikit tuh ditunggu ya teman-teman. Tapi Bisa-bisa lagi kayak kan. kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol terus udah sempat bikin ada bikin beberapa video dari masing-masing kita berempat member kan member prize kita udah bikin video masing-masing gitu loh di masing-masing di rumah gitu. Nah, Iya. tungguin aja ya.
pokoknya info lebih lanjutnya bisa dicek di Instagram Press gitu. Mas seru sih, karena di sini kita apa ya ngomonginnya enak gitu loh. Mm-mm. Apa ya, santai gitu. Buat yang cowok-cowok yang suka makeup juga boleh. Karena bakal ada cewek-cewek cantik ya. Kita tuh apa ya, nanti juga udah banyak sih, kita kayak kemarin sempat meeting juga ya. Kita meeting gitu guys, meeting online. Akhirnya aku merasakan meeting online kayak gimana. Kemarin meetingnya 2 jam apa 2 jam lebih gitu. Iya, sampai saking serunya gitu. Coba kayak apa ya, kemarin tuh kayak ide-idenya tuh udah banyak banget loh. Kayak gimana kalau kita bikin konten ini, bikin konten ini gitu. Honomi termasuk pinter loh. Kayak aku tuh kan dengerin aja, aku tuh bagian bercanda aja gitu. Tapi Honomi tuh idenya tuh banyak gitu loh. Kira-kira tuh kita bakalan ngapain aja nih Honomi di apa namanya, di project baru kita ini. Gak denger ya? Kira-kira gak denger ya? Kira-kira Honomi gini aja deh. Kira-kira Honomi mau ngapain, apa ya, mau upload video kayak gimana nih di Price buat apa ya, kayak hint gitu. Nanti deh hinto. Tapi mungkin belum boleh bilang kan? Iya, hint aja. Ya. Biar penasaran. Jadi kan apa ya? Aku orang Jepang, terus Devi orang Indo, terus orang Indo yang pakai hijab juga. Terus apa ya? Semuanya bisa, udah lancar bahasa Jepangnya. Jadi mungkin apa ya? Itu kayak nasional. Universal deh. Ya, universal banget. Dan apalagi ya? Ya mungkin orang Jepang juga nggak tahu, mungkin nggak mengerti ya orang Jepang, tapi mungkin orang Jepang juga bisa apa ya, bisa fun gitu, bisa jadi maksudnya Honomi. Jadi kan kita kan berempat nih, nah kita tuh berempat tuh image-nya beda-beda, ada aku, Honomi, Kasonia, Kayara, apa namanya, aku sebagai orang Indonesia makeupnya kayak gimana, Honomi sebagai orang Jepang makeupnya kayak gimana, Kasonia juga, Kayara juga pakai hijab kan gitu. Jadi bakalan seru banget, kita bakalan apa ya, ulas semuanya gitu. Jadi buat kalian ya gitu deh pokoknya. Terus kayak kemarin tuh Honomi kayak ada ide pengen makeupin Stevie ala cewek Jepang gitu, atau aku nanti apa ya, mungkin ada yang mau lihat Honomi pakai hijab atau misalnya gimana gitu. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi pokoknya stay tune aja, bakalan secepatnya di upload bakalan secepatnya di up ya. Mungkin dari kalian kalau misalnya ada yang kepikiran kayaknya konten kayak gini bagus kah, atau saran-saran gitu, boleh banget direct message ke aku, Honomi, atau langsung ke Instagramnya Price, atau mau komen di sini juga boleh. Pengen lihat Stevie pakai hijab boleh, gimana ya? Ya ntar lihat aja ya. Kamu udah pernah pakai? Aku pernah pakai, tapi aku nggak pernah share. aku pernah pakai, soalnya kan kayak saudara-saudara aku, keluarga aku di Indonesia juga ada yang Muslim kan. Oh, iya. Jadi aku juga pernah coba gitu. Ya pokoknya gimana ya, dibilang pangling enggak, dibilang Stevie juga enggak gitu. Pokoknya lihat aja ya. Gitu. Coba kita lihat komen ya sekarang. Dan oh ya, buat kalian jangan khawatir, YouTube-nya ini, channel ini bakalan full bahasa. Jadi gak perlu khawatir yang khawatir, aduh kalau misal bahasa Jepang gimana ya, atau misal bahasa Inggris gimana, enggak kayak. Kita full bahasa, tapi gak tahu juga sih, mungkin ada subtitle ya. Aku tanyain lagi ya sama ini. Aku tanyain lagi, tapi tenang aja, bahasa kok. Kita bakalan bahasa. Jadi kasihan ya Honomi, harus belajar ya bahasa Indonesia ya.
Iya, harus belajar banyak. Eh, tapi inget gak sih kita waktu itu belajar bareng? Apa sih? Itu belajar makeup pakai bahasa Indonesia. Oh iya, ingat. Coba, coba ceritain. Masih ada nggak? Masih. Jadi apa sih itu, kapan ya? Dua minggu yang lalu, seminggu yang lalu ya? Bukan, kayaknya udah 3 minggu lalu kan? Udah lama ya. Jadi lama, udah, pas udah, aku baru-baru sampai atau Jepang, pas kemarin baru pulang lagi, balik lagi ke Jepang. Kan kita kan mulai project ini, terus Honomi tuh kayak khawatir banget gitu loh, dia kayak anxious banget gitu, kayak aduh gimana nih kalau aku nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Indonesia aja lucu banget deh. Terus kayak Stevie tolong ajarin gitu, terus dia kayak nanyain ini bahasa Indonesianya apa, bagian ini tuh bahasa Indonesianya apa, terus banyak yang aku nggak bisa jawab dong, kayak iya apa ya itu, ya bener, apa sih namanya gitu. Ini sih ampun. Coba dong tunjukin notes-nya. Masih ada nggak? Apa ya? Itu nih. Malu ya? Masih ada stiker mana? Iya. Masih ada stikernya, coba mana? Masih. Ada nggak? Mana ya? Bisa dikasih, coba bisa dikasih lihat nggak? Oke, bentar. Bentar ya. Tapi sumpah lucu banget. Terus dia rajin banget dong. Dia bener-bener ngafalin satu-satu. Lucu ya, Honomi. Ini gini aja ya. Bentar ya. Can't close. Tadang. Iya, tuh dia tuh jadi kayak ditulis satu-satu. Lihat deh. Bagian lekukan, bagian depan, pan, buntut. Aku nggak tahu guys itu namanya apa. Aku biasanya ngomongnya ini buntut gitu. Ini bagian lekukan kayak gitu. Iya, jadi kan terus kita susah kalau misalkan apa ya? Belajar sub apa? Bareng. Karena kan aku apa ya? Bahasa Indonesianya aku kurang. Tapi iya, Stevie juga masih belajar kan bahasa Jepangnya. Iya, jadi dia nanyain kayak warna kayak gini itu namanya apa, kayak misalnya apa ya kalau di bahasa Indonesia, misalnya kalau eyeshadow tuh kan apa sih, aku juga nggak keluar loh bahasa Indonesia, detik mana yo, kayak misalnya bahasa eyeshadow apa namanya, ada yang matte, ada yang satin, ada yang glitter, ada yang shimmery, yang gitu-gitu loh, kayak gitu-gitu. Bener-bener dia belajar banget loh guys. Ini bagi yang lukukan pada alis. Pada alis. Mm-mm. Glitter. Matte. Tahan lama. Lucu banget ya. Kok bagus banget sih tulisan kamu? Oh iya. Biasa aja sih. Bentik. Gitu guys. Ditunggu ya. Masih belajar. Videonya. Bentar. Ma, nanti aku juga deh. Aku belajar bahasa Jepang ya. Iya. Kayak. Yeah. Konnakanji des. Iya. Kanse des. Gitu ya. Yeah, please. Please watch YouTube ya, karena aku belajar hard. Yeay. Ya, makasih banget. Aku harus belajar terus. Susah banget. Iya, smart ya. Kalau Honomi bisanya bahasa gaul. Gaul doang. Jadi it's problem. Karena bisanya bahasa gaul doang. Jadi bahasa harus gaul aja bahasa ya. Bahasa formal juga. Ya, nggak apa-apa. Belajar ya. Iya. Coba baca komennya. Cara cepat belajar bahasa Jepang gimana sih? Coba gimana? Aku ya, itu pertanyaan. Iya. Itu pertanyaan. Iya. Gimana ya? Kalau kamu belajar bahasa Jepang. Punya teman orang Jepang. Tapi jangan yang bisa bahasa Indonesia. Kalau enggak, nanti kayak aku sama Honomi ngomongnya selalu bahasa Indonesia. Jadi kita... kadang-kadang bahasa Jepang sih, campur-campur. Tapi nggak belajar, guys. Iya. Apa ya, cara cepat belajar bahasa Jepang adalah
Nonton sih, dari nonton. Karena paling paling gampang kayak misalnya nonton drama, dorama, atau anime. Kalau misalnya kamu suka anime, Oh animenya iya. yang ringan-ringan aja gitu. Misalnya Chibi Maru Kocang Iya, yang atau gampang. Chinchan, ya, nggak apa-apa gitu. Oh, Kamu Shinchan suka ya. aja Doraemon, tapi Doraemon juga. carinya bahasa Jepang, tapi subtitlenya bahasa Indonesia gitu. Jadi Iya. apa ya? Otomatis Menurut aku. denger, otomatis ingat sendiri kok. Menurut aku itu nyanyi juga bagus kalau misalkan kamu mau Iya, belajar. dari lagu ya, bagus ya. Iya. Dari lagu juga. Aku juga lagi bikin project lagu loh, guys. Ini pokoknya live tentang promosi, maaf ya, guys. Gak ada yang seru ya. Tentang promosi-promosi aja ya. Aku juga lagi coba-coba recording-recording gitu, recording-recording di Sendiri rumah. Sebab baru tahu persis di rumah gabut banget nggak sih? Honomi tahu gabut nggak? kabut Hima, hima. oh bosen Bahasa gaul itu gabut, oh bosan, kabut gabut, nggak ada kerjaan. Apa sih gabut oh kepanjangannya? Aku lupa deh. Coba ada yang tahu nggak? Tolong dong di komen gabut. Gabut apa ya sih panjangannya aku lupa. Pokoknya hima gitu artinya. iya. Terus Kabut aku bentar. lagi itu recording-recording lagu-lagu Jepang yang aku lagi suka. Iya. Lagu apa ya? Aku juga pernah taro kok lagunya di Insta story aku. Gaji buta, bukan gaji buta. Apa sih guys? Gabut Kabut ada ya? buta nggak? Apa nggak ada ya? Kabut ya? Benar Itu nggak? langsung ditulis tuh sama dia, kayak dia tuh serajin itu guys. Iya. Dia tuh Nanti gaji pasti buta lupa. tapi sampai, Aku nggak tulis. oh iya bener 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 bener, gabut artinya gaji buta, bener bener. Aku nggak tahu gaji buta apa ya, aduh bentar lagi Honomi nanya gaji buta itu apa gitu. Gaji buta. Nanda kena gaji buta wa gaji wa apa sih, gaji kyuryo, Kyuryo deko? kyuryo buta wa mega mina deh so. Tapi apa ya maksudnya, kayak Saki gak ga? ngapa-ngapain, nani mo shite nai mo kyuryo morau. Nani gitu deh. Jadi apa, nani mo shite nai kedo kyuryo kyuryo morau. Oh, tapi dapat gajinya. Oh iya, iya. Aduh, ketahuan kan bahasa Jepang aku jelek. Nah, itu apa? Hunter blind. Gitu deh pokoknya. Ya, ya, tapi kayak diartiin lagi tuh jadi kayak nggak ada kerjaan gitu. Nggak ada kerjaan tapi dapat gaji. Dapat gitu. Gajinya. Mereka gaji buta. Gaji buta. Guys, aduh jangan diajarin dengan ini, udah itu aku yang ngomong ya tadi kamu. Coba aja bahasa Jepang. Itu ceritanya. Yes. Ya gitu deh. Tadi pada buka puasa pakai apa? Aku udah nanya ini belum sih tadi, aku udah nanya, aku tanya lagi. Aku udah pernah itu pas aku tinggal di Indo, aku ikut puasa tau. Satu Serius? bulan. Iya, serius. Karena kan keluarga angkat aku orang muslim. Jadi kan kata keluarga angkat enggak usah ikut, tapi aku mau coba. Mau coba terus aku ya pasti kan. Karena apa belajar budaya kan. Mm-mm. Jadi aku ikut, tapi ya pusing banget. Pusing banget. Iya sih. Iya. Aku 19 tahun hidup di Jakarta, aku belum pernah puasa. Tapi aku pernah sih. Aku pernah jadi gara-gara dulu pas SD, aku masuk di sekolah jadi yang mayoritasnya orang muslim. Terus akhirnya aku coba, tapi setengah hari doang, saya masih SD. Kayak, oh gue gak kuat. Gila dong anak SD kan. Haus gitu. Coba kita baca komen lagi ya. Kak Devi kuliah semester berapa? Aku belum kuliah, aku sekarang lagi sekolah bahasa. Tahun depan baru mulai. Stevie buat YouTube channel dong. Iya, lagi proses. Tungguin ya.
Harus siapin dulu ya. Coba obrolan ringan pakai bahasa Jepang dong, kayak nanya-nanya kabar aja gitu. Mau gak? Kalau Honomi mah pasti mau, bahasanya sendiri. Yeah! Aku yang gak mau. Ya udah, aku tanya aja, aku Stevi tanya. Oh, iya, silakan mau tanya apa? Tanya apa? Tanya segalanya boleh. Ya, coba. Nanya. Kyowa chotto sanpo shimashita. Terus kombini ita. Hah? Kombini ita. Kombini. Doa. Datte kyou no kyou. Ah, malu. Ima wa ne. Kombini shika ikenai. De shou? Kombini toka super. Super. で、後で何に？で、すすと遊んだ。で、何？じゃあ、夜ご飯は何食べた？魚。魚を食べよう。頭。で、ずっとね、その曲ね、スーパーでずっと、うん、長いあるから、うん、なんか、頭の中で、いや、めっちゃね、流れるよね。できないよ、ほんとに。魚、ずっと。いや、じゃあ。何この曲みたい。いや、うん、パスティカン、スーパーマーケットディジェパン、アダソワラ、アソワラ、ミュージックイとか、ラグニャ、うんうん。トロース、ラグニャ、ギト、魚とあれってや、イカン。Kalau kamu makan ikan gitu. Kayak gitu deh pokoknya, lucu banget. Iya. Gitu. Terus kalau misalkan mau belajar, masih ada lagunya di apa? Atau mani? Di ke dalam kepala, gak bisa keluar dari dalam kepala. Iya. Ya, gitu. Iya, jadi gitu. Iya, itu. Kita pusing banget kalau misalkan aku tuh udah bosen banget di rumah. Terus tapi aku hari ini sih aku nyicil recording dikit. Oh, recording nyanyi. Yeay. Kamu upload di YouTube atau di IG? Aku sih belum tahu sih. Aku malu. Malu. Kemungkinan aku juga nggak upload. Aku malu. Kamu ke rumah apa? Kamu habis corona hilang. Kamu ke rumah aku aja. Aku kan bisa main piano. Terus kamu bisa nyanyi. Terus iya, adik aku bisa main gitar. Ya udah, kita bikin band aja kalau gitu. Ngapain kita bikin YouTube? Gak deh. Bercanda guys, bercanda. Eh boleh tuh. Aduh, kenapa kita jadi ngomongin konten di sini? Yeah. Nanti ya. Yeah. Kita ngomongin lagi di lain ya. Tapi juga lagu ya. Iya, boleh. Oh gitu. Iya. Yeah. Sebenarnya di rumah sini, di homestay aku ini ada piano juga. Oh iya. Yeah. Karena aku aja ke sana. Ibu aku kan main musik kan. Oh iya. Yeah. Aku pernah coba sih, kayak aku coba deh main belajar gitu. Enggak, jangan ditanya abis itu kayak gimana ya, nggak usah ditanya. Iya. Bikin kayak Koba Solo. Iya, aku suka banget nonton Koba Solo. Kamu tahu nggak sih? Koba Solo di YouTube namanya Koba Solo. Koba Solo, itu YouTube kan? So. Oh, iya, tau. Iya, suaranya bagus banget. Aku terinspirasi dari dia sih, salah satunya. Oh iya. Bisa suaranya tuh cewek banget gitu loh. Kenapa? Aku gak bisa kayak gitu. Tinggi banget ya. Iya, suaranya tinggi, kayak cewek gitu. Kok aku gak ada cewek-ceweknya gitu. Gitu. Coba kita baca komentar lagi ya. Mm-mm. Salam ya buat Nobita, iya nanti aku sampein. Coba gini, Stevi ngomong pakai bahasa Jepang, nanti Honomi pakai bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa lah. Ya udah, ya aku mau tanya ya, apa ya? Tanya aja. Kuai. Nani? Apa ya? Udah tadi tanya,
makan malamnya apa? Udah tanya. Jadi, sekarang. Manomi wa kyou wa nanji okimashita ka? Nanji ni okimashita ka? Jam 5. 5 pagi. Eh, nande? Mecha hayo. Pagi banget kan? Ya. Benar, karena harus belajar dulu. Ada tugasnya. Sugoi. Iya kan? Are? Kino no yo... Jiga. Ototoi? Eh, jiga. Kino. Kino no yoru kara shite nai? Apa? Nani wo? Shukudai wa. Eh, shukudai janai. Benkyo suru? Eh, bukan shukudai. Shukudai ka? Ah, benkyo suru. Ah, benkyo shita. Semalam benkyo shita, tapi tugasnya belum selesai karena ada banyak. Nani sore semalam benkyo shita? Iya, karena... bahasa Indonesia. Campur ya tadi aku? Campur. Jadi, semalam aku belajar. Tapi tugasnya belum selesai karena kalau apa online kelas ada banyak tugas kan. Jadi pagi-pagi juga aku harus belajar sebelum online kelas gitu. So desu yo ne. Atashi mo ippai shukudai aru. Online kelas wa hontou ni kitsui. Iya. De, mo asaka kara mo atashi no me ga sugoi nani? Shimiru? Shimiru? Shimiru janai na. Konna そうそうそうそう。 もう眠くて。 もう... Iya. Ya, mau tidur kan, tapi apa namanya? Itunya ada video kan Zoom-nya. そうそうそうそう。 もう... kayak gitu. Oh, hontou ni. Wakaru, meccha wakaru. Atashi mo. Iya, susah online kelasnya. Kyou mo ne, nanka kanji be benkyou shita. 漢字 apa? いっぱいあるよ, 見て. Udu, banyak banget. De, これはね, 何? 意味は調べました? 調べる? 調べ。 Eh, nanti kirimin. Aku belajar buat apa? Bravo bahasa Indonesia. そっか. Iya, jadi bisa kan? Pasti. そうですね. Nanti kirimi ya. もうダメ。 Atashi mo kore oboerare nai. Zenzen oboe. Hitotsu mo atama no naka mo dekinai. Mo taihen da ne. Nihongo wa. Ya, bahasa Indonesia juga susah kok. Sama ya. Aku pusing banget. Iya, sama. Mira jadi pusing liatnya. Iya. Kakak Stepi gimana sekolahnya? Aduh, ini ada temen aku. Iya, aku baik-baik aja kok sekolahnya. Kok bahasa Indonesia Honomisang bagus banget, wow. Makasih. Ya, dia emang anak gaul, guys. Anak gaul. Masih belajar, tapi. Iya, gitu pokoknya. Udah kali ya. Segitu aja. Kalau kita lama-lama di sini, ntar kalian bosen. Iya. Tapi aku ada rencana juga sih. Tadi juga Honomi ngobrol-ngobrol sama aku. Kayaknya sebisa mungkin bakalan adain live Instagram seminggu sekali gitu. Minimal seminggu sekali. Iya gitu. Tapi aku belum tahu. Karena aku anaknya sibuk. Bukan sibuk sih. Aku sibuk. Nggak tahu sibuk ngapain. Iya. Jadi kan kita lupa diri, lupa waktu. Gitu. Kalau nggak diingetin gitu ya. Tapi sebisanya. Tapi kalian nggak apa-apa kan kalau misalnya aku kayak live Instagram seminggu sekali. Jadi karena kan kita gak masih bosen kan ya, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Ya jadi kita masih apa namanya mahasiswa, terus ada banyak tugas kan. Jadi ya cuma apa namanya belum tahu setiap hari apa, tapi ya seminggu sekali kalau bisa mau IG live gitu. Iya. Baran. Iya. Pokoknya nanti setiap kali aku mau IG live, Instagram live, aku bakalan umumin di apa namanya? Twitter, terus juga nanti di Insta story aku misalnya kayak Instagram live start from jam berapa gitu. Ya.
Ya. Oke, okay, deal. Ya. Deal, setuju, setuju. Setuju, oke. Okay. Hmm. Dah, udah, gitu aja. Udah, ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan bosan-bosan ya. Bye-bye. Bye-bye.